baru-baru ini kalangan netizen dibuat heboh karena beredarnya sebuah foto yang cukup memalukan dan mencoreng dunia pendidikan, yaitu di mana seorang murid sedang melecehkan gurunya sendiri. Seperti yang kita lihat di dalam foto bahwa kejadian tersebut terjadi di ruang kelas dan dari baju yang ia kenakan terlihat bahwa siswi tersebut masih duduk di bangku SMP. Terlihat jelas bahwa di dalam foto tersebut siswi SMP itu seolah sedang melecehkan gurunya, mulai dari hendak memukul hingga membelakangi guru tersebut dengan pinggul ke atas seolah tak takut sedikit pun. Dengan pose-pose yang seakan melecehkan itu, terlihat bahwa siswi ini terlihat puas melakukan hal tersebut. Namun sampai berita ini ditulis belum ada keterangan di mana sekolah tempat kejadian, kapan foto itu diambil dan diunggah ke jejaring sosial.